Selamat datang kembali di New Dimension Budidaya Cabai Organik. Berikut adalah tipsnya supaya cepat berbuah. Sebelumnya jangan lupa tekan tombol lonceng dan subscribe. Oke, yang pertama ini ya. Ini umur 1,5 tahun, 1,5 bulan ya. Kelamaan kalau 1,5 tahun. Benihnya dari beli jadi ukuran segini, jadi 1 bulan sudah berbuah. Untuk media tanamnya campuran dari kompos dolomit atau gambeng ya, sama sekam. Untuk perawatannya tiap 1 minggu sekali ya dikasih kompos. Ya, seperti ini ya. Untuk perawatannya ya, 1 minggu sekali ditaburi kompos. Sama ini membentuk cabangnya, kita pangkas daun di bawah ranting agar tidak ada hamanya. Ini ya, yang bagian bawah sini kita habiskan. Daunnya minim tapi buahnya bisa banyak. Kita bentuk cabang nanti ini bisa tinggi. Soalnya hama kalau kena sinar matahari juga enggak nempel. Nah, ini kan 3. Seperti pohon faktor. Nanti ini cabang bisa tinggi 2 meter. Usahakan dapat sinar matahari full ya. Ini sudah mulai berbuah juga. Oke, hasilnya seperti yang tadi ya. Kalau untuk menghindari hama, kita siram sore hari di bawah daunnya ya. Ya, ini ya. Kalau bawah daunnya sini basah ya, hama tidak akan menempel seperti hama kutu kebul ataupun ulat.
biasanya kalau siang bersembunyi, tak kena sinar matahari nggak kuat, tapi kalau malam dia akan keluar. Jadi tiap sore kalau bisa basahin. Nah, untuk hasil potongan tadi ya, hasilnya seperti ini. Ini tidak ada daunnya, minim. Yang bawah kita habiskan. Kita bentuk 3 cabang. Kalau cabe bisa 18 kali petik ya, alias panen, bisa mencapai umur 2 tahun. Berbeda dengan terong. Terong kalau sudah biasanya maksimal 24 biji itu sudah mati, sudah tidak berproduksi lagi. Kalau tomat maksimal bisa 5 kilo sampai 10 kiloan, tergantung jenisnya ya.